anjir. Eits, gak kena, gak kena. Easy banget, Dek. Cemas kau, Dek. Nani? Apaan nih? Sakit, tembak. Curang, eh? Bagus, Bubu. Curang banget, pakai dipegangin. Lepasin, lepasin. Nyoh. Wah! Maaf, Bubu. Salah sasaran. Kukira keras, ternyata kertas. Jalan cokram. Jangan lari, Sopi kecil. Kembalikan itu. Apa nih? Tolong! Tolong! Kakak Steve, kakak Maman! Tolong! Ini buat aku. Oke, makasih. Tapi aku lebih milih dilepasin aja deh. Oke, kami makan. Zombie kecil, pergi dua ya. Iya, bentar. Sendiri ini. Wah, aku baru tahu kalau skeleton bisa masak. Bahannya apa aja ini? Tunggu, bukan dari itu kan? Tunggu, aku butuh slime ball lagi nih. Oke, akan ku ambil dulu di rumah. Tolong! Gua anjing! Matilah gua! Uti, slime ballku di sini kok nggak ada? Apamu? Nggak jadi. Oke. Untung aku punya cadangan slime di tempat persembunyianku. Ah, Creeper. Kamu ngapain di sini? Dan kok bisa kamu di sini? Ini kan tempat persembunyianku. Aku lagi nyari sesuatu. Nyari apa? Nyari punchline. Wow. Jangan kesini lagi. Bukan tempat rahasia lagi kalau ada yang tahu. Benar. Kalau makan itu jangan sambil ngomong napa. BTW kamu makan apa itu? Gak tahu. Ini ijo-ijo, aku nemunya di sini. Itu slime aku. Kamu makan semua. Slime. Pantasan rasanya sedikit asin. Astaga, creeper. Lepain. Hei.
Aku butuh slime nih. Anda butuh slime ball. Hah? Tenang. Kami punya waifu slime. Slime, slime, bukan waifu slime. Tenang, mari kita ubah slime menjadi waifu. Biar kita bisa dapat slime ball unlimited. Lu denger gak sih? Tenang aja, aku udah tahu sejak 5 hari yang lalu. Mamat itu suka banget sama slime. Dia dari pagi sampai sore main sama slime terus. Slime aja dipeluk-peluk tahu. Hei, 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 itu aku lagi berburu slime. Bukan lagi, let's go. Kita ubah gumpalan umbel itu jadi waifu. Aduh, fix, bakal dimarahin Unti lagi nih. Ini dia item untuk mengubah mob Minecraft jadi waifu. Langsung aja. Kok bawa slime yang kecil? Kenapa emang? Ya nanti bakal jadi kecil juga lah. Apanya yang kecil? Seperti iron golem gitu. Kenapa emang? Dia kan juga imut. Ah, lu mah gak paham. Cowok itu suka yang lebih besar. Besar. Kepalanya. Bukan. Tahu enggak? Kemarin aku habis ngalahin Ender Dragon tahu. Easy banget. Hehehe. Ini dia. Iu, apaan nih? Wow. Sekarang kamu imut banget, slime. Perkenalkan, nama aku Steve. Salam kenal, Steve. Aku. Nama aku Mamat. Hai juga Mamat. BTW, kalian tahu enggak kenapa tubuhku jadi manusia? Aku enggak bisa. Aku enggak biasa dengan tubuh ini. Sini, ku bantu. Maaf ya. Kamu udah ubah kamu. Ini semua agar kamu punya kehidupan yang lebih baik. Ini apa lengket-lengket? Jadi kita pengen kamu buat... Aku bantu. Kok dia jadi slime lagi? Steve, bantu dia berdiri. Slime, jangan tidur sini. Nanti digigit semut. Sakit tahu. Aku tidur nyenyak banget. Wah, bangun juga kamu. Aku tidurnya berapa lama? Gak lama kok. Cuman 5 hari. Kamu lapar. Kebetulan nih, aku ada sedikit cemilan. Tapi kalau kurang, bilang aja ya. Makasih. Kali ini pasti berhasil. Ayo Mamat, kamu pasti bisa. Akulah pemeran utama di channel ini. Ini akan mudah. Kuncinya adalah percaya diri. Cepet loncat, nungguin apa coba? Sabar napa? Aku pasti bisa. Aku bisa.
kuncinya adalah percaya diri. Ini dia. Hiya. Ih, dapat dong. Ih, kok malah digojek. Apa sih ini? Pikir lo ayam? Meluncur. Ayam, ayam. Kamu pasti bisa. Ih, dikit lagi. Dikit lagi. Ini dia, dikit lagi. Yeay, berhasil. Uti, aku pikir ini bukan ide yang bagus deh. Kamu ngomong apa? Ini ide terbaik yang pernah pikirkan tahu. Aku akan tembakin panah dari atas ini ke apel di kepala kamu. Bisa, bisa. Bisa kena kepalaku. Oh, ayolah. Kamu udah lama kenal aku, kan? Aku player paling pro soal nembak-nembak. Tapi, gak sejago kamu nembak aku sih. Udahlah, jangan bahas itu lagi. Oke deh, aku percayakan kepalaku sama kamu. Ups. Maaf, tadi tanganku kepleset. Yuk ulang, kali ini pasti berhasil. Waks lah, gak mau lagi aku. Sekarang aku pasti bisa kenain apel itu. Emang yang bedain sekarang sama tadi apa? Tenang aja, karena sekarang aku pakai ini. Panas super. Kamu mau bikin aku mampus? Oke. Tidak. Dua. Tembak. Lihat tuh, lihat tuh. Berhasil kan? Siapa dulu? Unti. Dikit lagi. Jalan cokram. Oh, kalian mau challenge? Iya kak, di TikTok ramai banget challenge Minecraft. Jadi ya kita ikutin tren. Lumayan ntar nambah-nambah views. Ada yang like-nya sampai 50 juta loh kak. Wow. Gokil. Oh ya, kita minta maaf ya kak. Gak minta izin dulu main di sini. Jadi gangguin kakak deh. Itu mamat kak. Dia yang ajak. Marahin aja dia. Sama-sama lah. Gak apa-apa. Kalian boleh main di sini sepuasnya. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Syaratnya adalah... Aku ikut main juga ya. Mat, udah kelar nih. Makasih bro.
Nih imbalannya. Senang berbisnis dengan Anda. Steve. Apa? Kok Ender Dragon sekarang bisa bahasa Indonesia? Aku suka Unti. Persan kemarin masih kimochi-kimochi dia ngomongnya. Ah, itu. Kemarin aku kasih dia item waifu Indonesia. Karena banyak banget yang minta di kolom komentar. Oh gitu. Challenge selanjutnya adalah parkour. Unti, parkour itu apa ya? Parkour itu loncat-loncat, melewati rintangan gitu. Biar ku contohin dulu. Kita kasih paham ya guys ya. Minimal bisa parkour bos. Senggol dong. Mamat nih bos. Senggol dong. Selanjutnya aku. Gampang banget nih. Sekarang giliran kakak. Aku belum pernah melakukan ini. Aku takut gak bisa. Ayolah, kakak pasti bisa. Ini gampang banget. Aku takut jatuh. Kalau jatuh, nanti sakit. Gak apa-apa. Dengarin aku. Kakak tinggal loncat-loncat aja. Sambil merem juga bisa kali. Bener, pokoknya loncat. Oke, akan ku coba. Tapi kalau gagal, jangan diketawain ya. Ya enggak lah. Unti, videoin. Nanti kita upload di TikTok. Sip. Tahu nggak? Kan gue punya peliharaan alay. Ya, terus? Om baru itu ya? Kemarin pas aku lagi nyantai kan, gabut nih. Aku kasih deh satu diamond buat si alay. Dia langsung pergi tuh. Balik-balik dia bawa diamond sekarung. Tahu banget cara nyenengin tuannya? Anjay. Kalau aku punya peliharaan lumba-lumba. Dia suka banget bawa aku jalan-jalan di laut. Ih, seneng banget lihat pemandangan yang indah di laut. Wih, mantep tuh. Kalau lu gimana, Mat? Peliharaan kamu gimana? Kalau peliharaanku... Aduh, kemana pikirku tadi? Perasaan tadi aku udah bawa deh. Nah, ini pikirku. Waduh, kau ini apa? Kau tinggal di sini kah? Wih, alay. Baju aku normal, kok dikatain alay sih? Kamu kali yang alay. Bukan, maksud aku mob ini namanya alay. Aneh banget namanya. Kamu udah mau pergi. Makasih ya udah bantu kita. Mat, jangan lakukan. Ya. Tadi malam, aku mimpi ketemu cewek. Mirip banget sama kamu.
Ya mungkin itu memang aku. Tapi namanya Sarah. Semuanya dulu kan. Ada pilihan. Itu kan hal yang tadi. Kasihan banget dia ditahan pillager. Harus dibantu nih. Ayo ikutin mereka. Buset. Ini lagi ada hajatan atau gimana? Rame amat. Kasihan banget. Ayo kita selamatkan Ale itu. Kalau lawan 3-5 pillager sih aku masih bisa. Tapi masalahnya pasukan mereka banyak banget. Tenang aja, kita gak perlu teman sama mereka. Karena aku ada ide yang bagus. Nah, apa tuh? Kamu telanjang dulu. What? Kenapa aku harus telanjang sih? Ini, biar kosinya bekerja. Sekarang, kamu minum deh. Oke. Lulululululu, aku hilang. Wih, aku bisa ngilang cuy. Bagus, Pat. Sekarang kamu nyelinap ke sana. Selamatkan Ale itu. Oke. Ini aku. Aku bakal keluarin kamu dari sini. Tenang aja. Mereka benar-benar gak bisa lihat aku. Gokil. Apa kabar, Bang? Hehe. Bagus, Alay. Kita bisa lolos dari mereka. Waduh. Aku gak ikutan deh. Aduh, kebelet, please. Siapa sih yang di dalam? Siapa, woi? Apa? Unti, cepetan, aku kebelet nih. Cepet. Terus. Ya, keluar cepat, gantian. Panggilan alam tak terelakkan nih. Emang kamu doang? Aku juga lagi panggilan alam ini. Cepetan. Bentar. Aduh, susahku udah meronta-meronta nih. Tai lah. Coba sumpetan di kertas itu lubang. Enggak lah, cuci. Unti. Atau enggak, buang aja di semak-semak. Belakang rumah tuh. Ah, setan kampret. Duh, kepaksa nih. Moga aja gak ada creeper. Aman kan ya? Aman? Loh, kok bisa ada toilet di tengah hutan gini? Duh, bodoh amat lah. Yang penting berak dulu. Pikir entar aja. Yes.